Habib, kalau orang sudah terlanjur makan haram dan subhat, ya, bagaimana cara membersihkannya agar dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Izin Habib, ya, jika saya puasa, misalkan saya diajak ghibah orang dan lain-lain, terus saya jawab, maaf saya puasa, apakah termasuk riya? Riya itu kan tergantung hati yang mengucapkannya. Kalau dia itu nyari pandangannya manusia, ya riya. Tetapi kalau dia itu karena cemburu terhadap puasanya, tidak termasuk riya. Karena takut hilang pahala puasanya dan lain sebagainya. Memang ini merupakan adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau diajak hal-hal yang jelek, katakan inni so'im, sesungguhnya saya puasa. Ojo dijak ngomong gini-gini, saya puasa sekarang. Ini mengucapkannya bukan karena kepengin dipuji. Lah, kembali kepada orang yang berucap riya atau tidaknya itu. Ya, dikembalikan kepada orang yang berucap. Dia niatnya apa ketika ngomong gitu itu? Apa biar tahu orang kalau dia puasa dan lain sebagainya? Kembali kepada orangnya. Habib, kalau orang sudah terlanjur makan haram dan subhat, ya, bagaimana cara membersihkannya agar dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia sudah terlanjur makan haram dan subhat, ya, lalu dia pengin berhenti, ya. Maka ada ibarah dari guru kita Al-Habib Alwi bin Abdullah Sihabuddin, ya. Beliau berkata, "Laisa man yakul wa huwa yabki kaman yakul wa huwa yadhak." Orang yang makan terus dia nangis karena menyesal dengan apa yang dia makan, itu enggak sama dengan orang yang makan terus dia ngakak senang dengan apa yang dia makan. Bangga sama haramnya, bangga sama subhatnya. Enggak sama. Paham ya? Ya mulai sekarang, karena ada proses, karena bagaimanapun haram itu ada di badan kita. Ya, berkata para ulama itu, makanan haram itu kalau kita kepingin bersih daripadanya, dibutuhkan minimal waktu itu 40 hari. Jangan dekat-dekat sama haram sama sekali, sampai semua kotoran yang tersisa dari yang haram itu, baik keluar dari, permisi ya, air urin kita, atau dari kotoran kita, atau keringat kita, akan bersih ketika kita menjaga makanan kita selama 40 hari. Selama itu banyaknya lah menangis. Ya, kembali kepada ibarat tadi, laisa man ya'kul wa huwa yabki kaman ya'kul wa huwa yadhak. Tidak sama orang yang makan terus dia nangis, terus makan dia ketawa, senang sama haramnya lain. Keberadaan kita sekarang ini banyak, kita ini makan haram dan kita ketawa. Jadi tidak sama-sama sekali ya. Dan senang dengan apa yang dia dapatkan. Nah ini jadi musibah besar ini.